raja di Jalada. Wuhuy. Ya. Yeah. Kita masih mengeksplor daerah gurun pasir, guys. Karena gurun pasir itu banyak banget misterinya. Ini kayak tadi tuh barusan ada UFO gede banget. Nah, kita nanti harus dieksplor. Gimana sih dalemannya? Nah, di sini juga ada perkampungan yang ditinggal sama penduduknya entah kenapa. Lo kok limbung? Oh my god. Aduh, ini aku ada di mana, guys? Kok aku masuk ke dalam gua? Ya ampun. Wah. Ini masih padang pasir, guys, tapi bentuknya wah, udah pada kering. Ya ampun. Apakah kita ada di masa depan? Ya ampun. Enggak ada kehidupan kah di sini? Oh, tapi ini kayak semacam, oh iya. Ini semacam peradaban, guys. Ada rumah-rumah orang. Oh, ini apa nih? Ya, kita samperin, guys. Oh my god. Ternyata ada peradaban di sini, guys. Wow. Ini sumur kayaknya. Kita mandi. Kita bersih-bersih tangan, kita cuci muka. Aduh, tadi habis naik pesawat jatuh, bikin deg-degan. Segar. Aduh, airnya biru. Oh my god. Nah, di sini ada rerumputan nih, guys. Oke. Lah, nggak ada orang sih. Sebentar, di atas. Umpat. Kita lihat di atas. Wah, iya nih. Ada penduduknya, guys. Mana nih? Aduh, mereka galak apa baik ya? Udah malam lagi. Aduh, aku mau tidur di mana nih, guys? Ya. Aduh, ini kalau masuk gimana ya? Aduh, ngumpet. Takutnya galak mereka nih, guys. Mana nih? Aduh, ada orang liatin. Tuh. Masuk gak ya? Jangan ah, nanti digebukin lagi. Masuk ke rumah orang. Wah, itu ada di atas. Oh, dia penjaga, guys. Oke. Kalau gitu kita lewat sini. Kita cari hutan aja lah buat berlindung. Daripada di sini jadi masalah ya kan? Kita ke hutan aja, guys. Kita cari untuk berlindung. Tapi ini daun-daun di sana banyak. Lewat sini, lewat sini. Lewat ke kanan, guys. Apa nih? Ini bonsai. Apaan? Nggak jelas. Oh, apa tuh? Penduduk. Hei, bang. Bang. Sini-sini bentar, bang. Bang. Wah, tengkorak. Geruk. Yuhuu, guys. Hari ini aku mau jalan-jalan. Sekaligus melihat-lihat daerah sini aman nggak ya? Ini gunung. Oh, apa tuh? Hei, siapa kamu? Tolong, aku jatuh. Siapa lagi nih? Apa ini benda apa ini kayak gini menggantung menjelas? Aduh, tadi. Bang, ini aku ada di mana ya, bang? Kok diam-diam aja? Nggak jelas nih. Kok semua orang pada cuek sama aku? Apa nih? Benda apa nih? Woi. Kok di dunia aku nggak ada ya benda macam kayak gitu? Oke. Kalau begitu aku cari jalan keluar ini. Dunia apa sih? Nggak jelas banget, bang. Aku mau pulang ke rumah aku di Minecraft. Tapi aku nggak tahu jalan. Ya. Itu siapa? Loh, kok pada kabur? Ya ampun. Aku cuma cari jalan pengen pulang. Wah, ini. Ini kakek moyangku. Hei, itu kakek moyangku. Hey guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan pernah gak sih kalian kalau di atas bukit, di atas bangunan ini ada
Nul. Ya ternyata guys, patung di atas kantor wali kota itu adalah Nul Minecraft. Ulala, dan ini adalah gameplaynya ya guys. Oke, Nul ini adalah semacam cerita misteri yang ada di Minecraft ya guys. Katanya Nul ini adalah hantu. Hey, warga kota Dudes, kamu takut nggak sama hantu? Aku adalah hantu dari Minecraft. Sini maju. Hah? Apaan sih kamu kotak-kotak nggak jelas? Kabur. Kamu ngeledek katanya aku kotak-kotak nggak jelas. Lah, ya ini polisi kota Dudes. Gampang. Aku mana-mana nih. Ih, kok nggak ada isiannya? Oh iya. Wah, sampai terbang dia. Oh my god. Wah, mana nih? Oh, itu kelihatan nggak kelihatan sinar matahari? Oh. Halo guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan hari ini spesial banget karena kita udah dapet di angka 100.000 subscriber. Yeay, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah balik dan udah setia nonton di channelnya kakak Twins. Oke, spesial 100.000 subscriber. Kali ini aku mau coba jadi entity 303 guys dari Minecraft. Ya, entity 303 ini biasanya misterius sih guys, tapi di dunia Dude ternyata datang juga loh. Ada entity 303. Tapi dia mau ngelawan zombie ya guys. Ya udah, sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Ini adalah spesial buat teman-teman yang ada dan bergabung di kakak. Ya, dan vote untuk panggilannya tetap hello guys jadinya ya. Terima kasih yang udah ikutan vote. Hey guys, balik lagi bareng kakak Twins dan ini adalah Leak. Manusia paling misterius di Minecraft. Ceritanya dia masuk ke dunia Dude ya guys, ya nyari pedang ajaib. Paman, ini dunia apaan? Stop bentar. Ini dunia Dude, emang kenapa? Oh, dunia Dude, berarti bener nih daerah sini. Kata entity sih pedangnya ada di daerah dunia Dude. Abang Lemon, bentar aku mau nanya. Ya, ada apa? Aku lagi nyari pedang ajaib. Dia katanya ada di dunia Dude. Kayak gimana pedangnya? Kayak salib gitu. Oh, kalau salib di sana tuh, di pemakaman. Oh, ini kali pemakaman. Abang Tengkorak. Aku cari pedang nih. Emang kayak gimana pedangnya? Kayak salib gitu. Katanya di dunia Dude disimpan. Oh, ya udah sana cari aja. Di sini kan cuma segini-gininya. Oke, guys. Kita cari pedang yang ada salib-salibnya guys. Oke. Wah, ini nih kayaknya. Coba kita keluarin batu ajaibnya dulu guys. Kita timpuk, apakah muncul pedangnya? Wah, ini dia pedang ajaibku. Ya ampun, akhirnya. Setelah berabad-abad aku menemukan pedang ajaibku guys. Kamu ngapain mau pergi ya? Ya, iya bang, udah nemu bang pedangnya bang. Nggak boleh, kamu harus bayar dulu. Emang kenapa? Ini daerah kekuasaanku. Bayar? Nggak mau dong. Orang ini pedang aku, ngambil sendiri. Apa ini? Stop, ini aku polisi kota Dude. Mamam di pedang nih. Hey guys, balik lagi bareng Kakak Twins dan kali ini kita akan menjadi siapakah? Ya, kita mau jadi First Diamond ya guys. Oke, ceritanya First Diamond masuk ke dunia Dude guys. Halo, permisi Bapak penjual mainan. Aku mencari mainan kayak gini. Nah, lebih kayak gini namanya. Kok meledak
beneran? Oh salah, berarti kita belinya ke toko senjata ya guys. Halo Bapak Mickey Mouse, aku butuh Astaga, oh iya aku lupa ini meledak. Pak maaf pak, tadi aku gak sengaja ngelempar TNT. Ah kamu bercanda kali. Lempar lagi kamu ah. Pak, maaf pak. Pak, ya pak meninggal ya pak. Eh Pak Kribo, aku nyari TNT nih kayak gini cepetnya. Lihat, itu gak bener ya. Ya, aku meledak. Eh Pak Polisi. Pak Polisinya terbang guys. Aduh, oh my god, sampai ke bulan. Oh. Hey guys, balik lagi bareng Kakak Twins. Hari ini kita mau jadi si Dream ya guys ya. Oke, Dream ini YouTuber yang mainin gamenya Minecraft. Aduh, jadi kita masuk ke kota Dude mau ngapain nih? Wah, ini dia kata warga-warganya. Hey, abang, kamu mau bikin rumah nggak? Oh, enggak, aku bukan di sini rumahnya. Oh iya benar-benar, kita bikin rumah aja buat orang-orang. Tapi rumahnya udah pada bagus ya. Hey, abang, aku haus. Ya, silahkan ambil, beli sini, banyak nih minuman. Berapaan harganya? Itu harganya 5 juta. Minuman apa ini harganya 5 juta, woi? Ya, ini minuman lemon alami, bisa mencegah kamu dari penyakit virus corona. Oh, gimana kalau begini Pak Lemon? Aku bikinin rumah, kamu bayarnya pakai minuman. Hah? Oke. Aduh, oke. Lah, Pak Lemon, mau kemana? Aku takut kamu kok bikin rumahnya kayak gitu. Ya udah, tunggu di sana ya. Tungguin nih. Bentar lagi aku beres ini, aku bikin rumah buat kamu ya Pak Lemon. Nice. Oke, kita bikin rumah dulu untuk Pak Lemon ya. Karena kita ternyata nggak bawa uang guys. Minuman di sini mahal banget. Masa iya itu harganya 5 juta. Aduh, tapi nggak apa-apa guys. Kita bikin rumah aja. Daripada Pak Lemon dikasih uang terus uangnya habis terus, dia nggak bisa bikin rumah ya. Aduh, yang penting kan di sini dia usahanya lancar, terus nggak kehujanan ya guys. Tuh, kalau kayak gini kan nanti kehujanan, kasihan, nanti dia sakit ya kan. Jadi kita bikinin rumah biar teduh, biar nyaman. Ini bukan rumah ya, kios kayaknya. Iya. Oke, ini yang udah penuh. Nice, dikit lagi. Oke, bentar lagi. Udah, sudah. Ini dia rumah untuk Pak Lemon. Atapnya ini gaya minimalis gitu ya. Ini gaya minimalis milenial. Nah, itu dia. Jadi kan ganteng ya. Ah, itu dia Pak Lemonnya. Pak Lemon, sini. Ah, apaan sih? Itu rumahnya udah jadi. Aku nggak mau rumahnya jelek, masa rumah kayak kandang gitu. Itu bukan kandang, itu gaya modern minimalis. Itu desainnya desain modern, karya anak milenial. Itu keren. Nggak mau lah, aku nggak mau di situ, itu jelek banget. Pak jangan gitu Pak, hargai dong pekerjaan aku. Itu kan udah aku bikin dengan ikhlas. Udah kabur guys. Aku kepencet kali ya. Ya ampun, ketembak dia jadi kabur lagi guys. Ya udahlah, kabur